Walsh bomber anyar PSIS Semarang asal Jamaika. Chevaun Walsh masih diragukan tampil saat laga melawan Persiraja Banda Aceh pada tanggal 12 Januari mendatang dalam lanjutan laga BRI Liga 1 tahun 2021 tahun 2022. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi fisik sang pemain pasca menjalani karantina mandiri selama 10 hari sebelum bergabung dengan PSIS. Karantina mandiri tersebut memang wajib dijalani Chevaun Walsh ketika masuk ke Indonesia. Chevy Walsh, demikian panggilan akrab sang pemain saat ini, masih dipantau perkembangan kondisi fisiknya jelang menghadapi Persiraja. General Manager PSIS, Wahyu Liluk Winarto menyebut terkait kondisi fisik Chevy Walsh yang belum maksimal turut diakui sang pemain. Makanya, dalam program latihan Chevy menambah porsi latihan fisik secara mandiri. Walsh, kita masih lihat kondisinya, karena karantina lama ini jadi agak naik berat badannya. Tapi orangnya bagus, dia mau tambah porsi latihan, dia tahu kondisinya masih perlu latihan fisik lagi. Poin plusnya orangnya mudah beradaptasi dan bergaul dengan pemain lain, kata Liluk.